Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Musa Berenjenak. Gimana nih kabar kalian semua? Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur dan sukses ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung Musa Berenjenak channel ya, mendukung channel ini sehingga masih eksis sampai dengan sekarang ya. Oke, baik teman-teman, jadi Musa Berenjenak channel 86 ini dia ini ya, channelnya membahas tentang tutorial ya, entah itu tutorial helm maupun tutorial-tutorial lainnya ya teman-teman. Jadi intinya memberikan informasi buat teman-teman yang bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen perbaiki helm, pengen lihat tutorial lainnya, bisa lihat di Musa Friend channel ini ya sini ya. Dan alhamdulillah Musa Friend channel ini pada bulan pada tanggal 17 Desember tahun ini sudah dimonetisasi ya teman-teman. Jadi awal saya merintis channel ini sekitar bulan April ya, dan dimonet bulan Desember ya, kurang lebih sekitar 7 bulanan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah dimonetisasi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru merintis YouTube, baru pemula seperti saya ya teman-teman, masih belajar dan belum dimonetisasi, harus tetap semangat teman-teman, harus tetap semangat belajar ngupload video ya. Jadi tips buat teman-teman yang ingin cepat dimonetisasi ya, contohnya seperti saya yang masih pemula ya, jadi triknya, tipsnya adalah kita harus ini ya, rajin-rajin upload video teman-teman. Jadi seperti saya contohnya, paling enggak saya minimal satu hari saya upload satu video untuk ini ya, karena peraturan YouTube di tahun 2020 ini kan mewajibkan kita untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang jika ingin berpartner bekerja sama dengan YouTube ya teman-teman. Jadi harus ini ya, kita memenuhi persyaratan tersebut, kemudian kita jika sudah memenuhi nanti kita akan di ini ya, ditinjau oleh YouTube, kemudian akan diputuskan dimonetisasi atau tidak ya. Jadi buat teman-teman yang belum dimonetisasi harus tetap semangat dan pantang menyerah ya teman-teman. Oke, mungkin buat teman-teman penasaran berapa sih gaji YouTuber yang sudah dimonet ya, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Saya ingin berbagi pengalaman ini ya di channel saya ya. Jadi dimonet sekitar 17 Desember ya, kurang lebih sampai sekarang ya sekitar udah seminggu teman-teman. Jadi selama saya perjalanan ini ya, ada iklannya di YouTube itu, penghasilan saya ya, buat teman-teman mungkin penasaran ya, benar saya itu satu hari itu paling $1 ya, $1 bahkan kurang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran jika kita sudah dimonet nanti kita auto kaya, itu menurut saya itu adalah suatu hal yang wah. Jadi kita itu apa ya, dari awal merintis bukan siapa-siapa teman. Jadi kadang kalau channel saya ini paling yang nonton berapa orang, jadi sehari itu paling cuma dapat $1 teman-teman. Penghasilan saya selama seminggu dimonetisasi ya kurang lebih $8.9 ya, jadi naik turun teman-teman, jadi tidak pasti $1, kadang kurang dari $1 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran jika channel sudah dimonet nanti penghasilannya besar atau kaya, itu jangan berpikiran seperti itu ya teman-teman. Jadi fokus kita sering-seringlah upload video yang bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jadi jangan berpikiran dulu untuk ini ya, gaji besar di YouTube setelah kita dimonet ya. Jadi setelah melihat penghasilan saya, apa buat teman-teman yang pemula yang ini ya, baru belajar YouTube, baru terjun di dunia YouTube, apa masih ini ya berkeinginan untuk fokus di YouTube, untuk melihat gaji di YouTube seperti itu teman-teman? Jadi apa masih ini ya berminat menjadi YouTuber? Jadi menurut saya pikir-pikir dulu ya, karena jika teman-teman mempunyai pekerjaan lain selain jadi YouTuber ini, jadi fokus dulu di pekerjaan yang utama teman-teman, karena gajinya mungkin lebih besar ketimbang ini ya gaji menjadi YouTuber ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih ingin tetap jadi YouTuber ya, harus tetap semangat ngupload video minimal satu hari satu, jadi kita bisa ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe
Musa Brian Channel ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video lainnya yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak videonya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.